ada ketika semua menganggap aku ada. Ternyata benar, firasat. Karena saya detektif, kamu juga merasakannya? Iya, Bunda. Saya juga merasakan kayak ada yang aneh gitu. Waktu Bunda sedang melakukan pertapaan itu, kayak ada yang belakang, kayak ada yang lewat-lewat. Dan seperti ada pertempuran juga, Bunda. Jadi benar apa yang kita rasakan dan saya deteksi ada pergerakan. Nah, disinilah kita melanjutkan lagi untuk mencari keberadaan teman kita. Salam hormat buat pemimpin tadi pekan senang jagat, Mama Karyo. Salam sayangku buat Mata dan Bater dimanapun Anda berada, dan salam persaudaraan sedunia saudaraku semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat ditemukan kembali di Ratemar Pandir Selatan bersama saya, Mama Laki Fahadnu. Saya harap doa dan dukungan kalian selalu menyertai dan untuk memberikan keselamatan untuk teman kita yang sedang dalam belenggu mereka. Kita masih tidak tahu maksud dan tujuannya apa. Karena ini memang sama sekali mereka tidak menjawab. Kita pun juga bingung. Letak pada pokoknya kita nggak tahu. Untuk mencari teman kita susah juga, mereka tidak menjawab satupun. Jadi tindakan apa yang untuk mengetahuinya gitu? Untuk merencanakan tindakan selanjutnya saya masih bingung sih. Ya mau tidak mau, siap tidak siap mendeteksi dengan cara batin ataupun gaibnya. Tapi kadang bisa dialihkan juga perhatian itu, dapat dialihkan secara batin maupun gaib gitu. Atau mereka memang sudah merencanakan ini, maksud dan tujuannya yang kita tidak tahu sampai detik ini, saat ini. Nah, begitulah ya netizen. Apakah juga ada sangkut pautnya dengan suara tangisan pada kala itu? Kita mendapatkan tangisan, di mana tangisan ini tangisan wanita, beribu wanita kami pas di sela-sela acara waktu itu. Kita ingin acara puncak dan ini kita mendapati hal sekitar pada pokan. Selagi acara juga seperti itu, banyak siluman seperti tidak senang. Apakah nih sebagian dari mereka juga? Ataupun dukun yang kemarin kita bahas ini juga ada sangkut pautnya dengan mereka selaku mata-mata gitu untuk menguji kita juga. Motif padepokan mereka ini apa ya kira-kira? Saya bingungnya tuh masih di situ. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah ilahi taufiqan. Ya sudah netizen, kalau gitu kita salawat dulu. Biar kita semakin aman dan tentram gitu. Punya tidak tergesa-gesa, bisa terpikirkan dengan baik, dengan lancar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat. Salu salam salawat selalu ala
Astagfirullahaladzim. Sebentar. Sebentar lagi. Saya mendengar pergerakan. Pergerakan apa, Bunda? Ada yang berjalan. Berjalan arah ke sini maksud Bunda? Di mana? Apakah berjalan arah ke sini? Ya, semakin dekat. Kayaknya itu sekelompok mereka. Melintas. Berarti inilah saat. Sini, Mater. Astagfirullah. Benar. Sudah depan mata. Permisi. Beri saya jawaban atas hilangnya teman saya yang dibawa oleh kalian. Di mana mereka? Kenapa kalian selalu seperti ini? Tidak menjawab, tetapi kalian seperti ada maksud. Apakah kalian memang benar bisu atau tidak bisa bicara atau bisa bicara tapi memang sengaja kalian rencanakan seperti ini? Beritahu saya, mana teman-teman saya? Kenapa kalian memanggil? Dan siapa pimpinan kalian? Adakah padepokan mengajarkan untuk mencelakai orang? Ataupun menculik tanpa sebab? Secara tiba-tiba kalian datang langsung mengambil teman-teman kalian. Apakah teman-teman saya waktu di luar bertemu dengan kalian melakukan kesalahan? Karena kami sama sekali tidak tahu juga maksud kalian itu apa. Secara tiba-tiba datang berbondong-bondong berkelompok menyerang dan membawa teman saya. Kenapa kalian tidak bicara? Tolong bicaralah. Di mana teman-temanku dan di mana sebenarnya padepokan kalian itu? Apakah terletak di Sumatera ini atau kalian pendatang? Beritahu alamat ataupun tempat kalian berpijak di padepokan Rogo Birawa tersebut. Motif padepokan kalian sebenarnya apa? Pembelajaran yang bagaimana? Kenapa kalian diam saja? Tolong jawab pertanyaan saya. Di mana teman-teman saya? Astagfirullah. Mana teman-teman saya? Tolong jawab. Masa seorang padepokan, santri padepokan Rogo Biro, tapi mengapa tidak ada tutur kata yang baik? Kamu menjawab pertanyaan saya. Di mana teman-teman saya, Mas? Kembalikan. Oh. Astagfirullah. Oh. Bunda. Bunda. Astagfirullahaladzim. Kesal saya. Mereka tidak menjawab satu pun. Kenapa mereka tidak mau berbicara, Bunda? Tidak menjawab, mencuit begitu saja. Gimana teman saya dan mengapa kalian menyerang teman saya sekalian menculiknya? Siapa guru kalian? Siapa pemimpin kalian? Apakah kami mengenalnya? Apakah semua ini perintahnya? Katakan. Wah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Apakah harus dengan cara seperti ini?
kalian bisa berbicara? Kan sebenarnya bisa atau tidak? Katakan di mana teman saya dan di mana alamat padepokan. Kalau kalian tidak mau memberitahu teman saya akan datang jika kalian beritahu alamat. Gimana ini bunda? Kalian harus benar-benar fokus saja. Karena sudah seenaknya saja mengambil teman saya tanpa sebab. Astagfirullah. Apa mereka lakukan? Apa itu? Saya berbantu salat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam.
Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun faqonuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Namar. Bunda. Bunda tidak apa-apa. Bahkan tak bisa. Mari saya mempelajari mereka juga. Apakah Bunda yakin ingin melanjutkan ini? Ya. Kami akan bisa terus. Masa lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat, solu alaihim, salam, salawat, solu alaihim ghairil alal anam. Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam. Ya Karimun Habibana, ya Syaitina. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Assalamualaikum. Kasolawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun faqonuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin,
Iya karena berdua, iya karena stain idina syurotol mustaqim syurotol lazina an'amta alaihim ghairil maktubi alaihim waladhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash-shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash-shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astagfirullah, seperti ada astagfirullahaladzim beda. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahimasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat salu ala salam salawat salu alaihim khairil alal anam. Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya syahidina. Namor, seperti situasi sudah tidak baik lagi. Situasi sudah mulai kacau. Astagfirullah. Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Astagfirullah. Bunda. Bunda. Astagfirullah. Astagfirullah. Bunda. Astagfirullah. Kalian mau kemana? Mau kemana kalian? Astagfirullah. Bunda,
Bunda, apa yang terjadi? Kalian mau kemana? Hei, kalian mau kemana? Kenapa kalian tidak menjawab? Astagfirullah. Bunda. 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 Mereka pergi. Allah Akbar. Bunda, apakah Bunda masih kuat? Nah, lebih baik kita kembali saja Bunda ke Padepokan, karena situasi sepertinya sudah tidak baik-baik. Mereka sudah pergi. Mereka bangun dan mereka meninggalkan tiga kita. Astagfirullah. Mereka sangat luar biasa ternyata. Lebih baik kita kembali saja dulu Bunda ke Padepokan. Ini sekali dada saya. Kita cari jalan yang aman aja dulu Bunda. Apakah Bunda kuat? Kalau enggak, ini kita kita lanjutkan aja ini. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah aja. Apakah ini harus kita lanjutkan aja Bunda? Mana? Apakah kameranya harus kita lanjutkan aja? Lebih baik kita segera kembali ke Padepokan aja Bunda. Kita cuma bawa ini ya handphonenya. Iya. Astagfirullah. Saya netralkan dulu. Ya, ya. Kamu bisa nanti menghubungi ke siapa? Tapi ini kita lanjutkan. Terakhir aja. Oke, baiklah. Netizen, memang mereka sangat luar biasa sekali. Memang benar, mereka ilmu Padepokan. Karena tadi sambil juga saya mendeteksi mereka juga, mempelajari mereka. Ternyata memang sangat. Salah satu pelajaran mereka itu dengan cara berkeliling ini juga mereka dalam belajar. Sambil melakukan tujuan ataupun misi mereka kita yang belum tahu. Jadi tujuan kita akan kembali lagi ke jalan berikutnya. Terus tantangi channel podcast lainnya dan jangan lupa ikutin terus Ratumor Pandai Selatan. Saya Mawar Latif Hanum, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.